Pemirsa, gerombolan bermotor di Kota Bandung kembali berulah hingga meresahkan warga. Kini, gerombolan motor yang umumnya masih remaja tersebut melakukan aksi konvoi hingga melukai pengendara lain. Berkali-kali berulah hingga ditangkap petugas kepolisian, gerombolan bermotor masih saja mengganggu keamanan dan kenyamanan warga, seperti aksi yang terjadi pada Kamis malam kemarin dan viral di media sosial, memperlihatkan kelompok remaja berkonvoi dan memenuhi ruas Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Dalam postingan yang viral di media sosial, kelompok remaja tersebut selain konvoi juga melukai pengendara lain. Tidak hanya di situ, aksinya juga terekam video warga di sebuah SPBU di kawasan Sukamiskin. Gerombolan remaja tersebut terlihat mengejar dan mengeroyok seorang pemuda. Menurut warga, konvoi kelompok motor di Kota Bandung kerap terjadi. Aksi yang sering terjadi pada malam hari tersebut membuat warga resah dan tidak nyaman jika beraktivitas di malam hari. Tempat mukulin orang daerah sini kan? Katanya sih sebelah sana dekat gateway ya, katanya sempat berhenti, ada apa kejadian apa, berhenti dulu di sana rame-rame, terus lewat ke sini juga banyak kan, ya sekitar puluhan motor banyak sampai akhir ke arah timur, dan katanya juga sampai ada kejadian di apa SPBU dekat Kabupaten. Kejadian ini pun tengah ditangani Polsek Antapani guna proses penyelidikan lebih lanjut. Warga dihimbau untuk lebih hati-hati jika beraktivitas di malam hari. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.